Oke, kalau misalnya kalian mau cari SSV Seed atau Surgical Tools atau Galactic Tools, itu kalian bisa aja langsung mampir ke Neko Hamart. Karena di sana itu gue jual semua hal itu dan biasanya itu gue bakal restock 2-3 hari sekali, oke? Halo semuanya, ketemu lagi sama gue, Neo Kira. Jadi karena sekarang itu udah Valentine ya, eventnya di Grotopia. Sesuai yang gue bilang, kita bakalan gacha. Bentar nih apa nih? Wow, kalau beli gems bisa dapet Super Golden Booty Chest ya. Menarik Grotopia. Oke, jadi gue udah beli 1000 Golden Booty Chest. 1000 lebih sih, tapi udah ada beberapa yang gue gacain. Jadi langsung aja kita bakalan pindah world ya dulu. Nah, di sini gue udah ada nih ya. Di sini gue gacanya itu pakai Well of Love. Kenapa? Karena di sini itu dia chance-nya lebih gede untuk dapetin si Golden Heart Crystal dan kalian bisa dapat item baru yang eksklusif nih, Stained Glass Crown. Ya, chance-nya itu ada 2,25. Kita lihat aja apakah benar. Oh ya, dan di sini kan dia dapatnya hadiah terbaik dari 5 Golden Booty Chest, ya kan? Dan juga kita bisa dapat Pure Love Essence yang dimana harganya itu sekarang 1 DL. Jadi ya menurut gue worth it aja buat gacha pakai si Well of Love ini. Kalian juga nggak perlu capek-capek buat ngebreaknya. Ya, walaupun agak lama sih nggak bisa ditaruh langsung gitu kan. Cuman seenggaknya gue pengen sebenarnya pengen pakai ini sih. Apa? Nih gue udah ada satu. Cuma nanti kita pas buka si mana nih? Nah, pas buka si Super Golden Booty Chest aja nanti kita baru makainya ya. Karena kalau buka Golden Booty Chest biasa chance-nya kecil sih. Nggak tahu. Ubisoft bilang kan kalau Super Golden Booty Chest itu chance-nya lebih gede, 4 kali lipat ketimbang yang biasa. Ya nggak tahu sih, tergantung Ubisoft emang beneran lebih gede atau chance-nya sama aja gitu loh. Oke, di sini kita dapat itemnya jelek semua so far. Paling 2,25 loh, lumayan gede itu chance-nya. Nggak kecil-kecil amat untuk item kayak GHC. Oke. Ntar kita dapat Tiny Wing. Ya kalau misalnya kan gue bilang gue mau gacha 1 BGL, tapi kalau di sini gue nggak dapat item yang rare, gue skip aja dah. Kayaknya emang nggak ditakdirin buat dapat GHC atau item rare yang lain. Seenggaknya tahun kemarin tuh masih lebih bagus gitu dapetnya. Oke, dan nah ini yang terakhir. Oke, kita gak dapet apa-apa. Kita lanjut yang ke 400 nih. Kita kasih dapet Talaria. Dapet apa lagi? Ah, jelek semua nih. Ntar orang-orang masih pada dapet kan? Iya, masih pada dapet. Oh, di Super Golden Booty Chest tapi. Tapi tadi kemarin tuh Well of Love, Well of Love, Super Golden Booty Chest, Well of Love, Golden Booty Chest. Bro, come on, Ubisoft kasih satu aja, satu. Satu ya, satu apa namanya? Apa sih? GHC. Nah, itu aja kok lupa. Oke, kita dapat item baru itu apa? Kayak rock gitu. Kita buka-bukain lagi 8590 masih belum dapat ada yang bagus so far. Menarik. Oke. Dapat apa scrapnya ya? Apa celananya tuh? Kayak celananya deh. Oke, belum ada yang bagus. Masih belum ada yang bagus juga. Angel Wing gitu, Angel Wing kalau enggak seenggaknya paling jelek-jeleknya gitu. Enggak ya, aduh. Ya. Emang harusnya udah enggak gacha dah. Oke, kita siapa tahu nanti di Super Golden Booty Chest gitu kan SGBC kita dapat. Oke, dan oke, enggak dapat. Kita lanjut lagi yang ke 600. Mungkin gue bakal skip aja atau percepat aja lah ya buat naro-naroin itemnya ini di Well of Love-nya, oke? Okay?
Oke, jadi kita lihat item yang kita dapetin dari hasil gacha tadi. Ini ya, dapetnya item beginian sih, yang bagus cuman si pure. Cuma tadi ada beberapa yang lumayan kayak ini nih, hammer. Terus ini apa nih? Ini kayak item baru, gue juga nggak tahu ya, baru lihat. Dapet ini 3 lover. Udah itu doang yang bagus. Nah sekarang saatnya kita bakalan ngambilin nih. Oke udah langsung keambil ya 10 ya. Oke 13. Kita bakalan pindah ward dulu buat gacha si super golden booty chestnya. Oke gue udah pindah ward. Pertama kita bakalan pasang valentine-nya, weather mesinnya. Kemudian kita pakai set random. Kita ini dulu apa, apa sih namanya, gue lupa lagi. Biasa orang-orang tuh kalau mau gacha ritual. Nah ya. Oke, kita udah pakai item yang dari ini deh, Valentine. Nah. Oke, gini aja lah ya. Kita taro 13 nih, 13. Apakah dapat 13? Ini satu bisa dijual 150 loh padahal. Oke, kita pakai pure love dan oke, kita mulai ancurin. Kayak di scam Ubisoft sih. Ya, udahlah, hopeless saya. Oke. Oh, dapat balon apa nih? Enggak tahu deh. Pajangan kayaknya. Oke, dan ini 5 terakhir. Ya, sudahlah. Di scam Ubisoft ini mah. Yep. Oke, dan pasti ini dapat zong. Oke. Kita lihat dapat apa aja nih. Dapat formal rose shoulders. Apa tadi? Mana itemnya? Oh, ini ya dapat ginian. Buset. Terus dapat heart balloon. Oh. Oh, dia high jump sama slow fall. Oke. Enggak ada efek punch. Terus kita dapat ini nih, marshal. Dah, gitu doang yang kita dapetin ya. Sama ini paling. Oke lah ya, jadi itu aja buat gacanya di Valentine. Ya seperti biasa gue sudah menduga bakalan dapat ampas semua. Oke lah, jadi itu aja. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Di share juga ke teman-teman kalian. Gue Naya Kira, sampai jumpa di lain video. Dadah.